Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Erlangga memberikan bantuan modal berupa kredit usaha rakyat untuk pelaku UMKM. Berkah bulan suci Ramadan tahun ini langsung bisa dinikmati oleh pelaku UMKM wilayah Tasikmalaya. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan modal dalam program kredit usaha rakyat dengan nilai ratusan juta rupiah. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat bertemu pelaku UMKM Tasikmalaya di Pondok Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengundang UMKM di sekitar Pondok Pesantren dan pemerintah punya program pembiayaan dalam bentuk kredit usaha rakyat yang tadi diserahkan kepada usaha kecil menengah dan jumlahnya sampai dengan 500 juta rupiah. Pada kunjungannya ke Pondok Pesantren Suryalaya, Erlangga Hartarto sempat melakukan doa bersama dengan para kiai untuk kebaikan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.